Tereng, teman-teman, sudah jadi ya semua. Oke, sebentar ya. Capek teman-teman, sebentar. Nah, ini dia. Ini dia, apa namanya ini? Lemper buatanku, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, hola amigos, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Bertemu lagi di channel saya Nurma Gonzales. Teman-teman, hari ini saya ada berencana mau bikin lemper ayam ya. Sebenarnya saya mau bikin lemper ayam ini sudah lama, cuman saya pikir tidak ada daun pisang segar gitu, jadi saya tidak jadi terus bikinnya. Karena saya pikir kalau tanpa daun pisang segar gitu, jadi rasanya kurang enak gitu teman-teman. Nah, jadi tidak sengaja kemarin saya dengan suami pergi ke supermarket. Alhamdulillah saya ada lihat daun pisang segar gitu teman-teman ya. Walaupun harganya mahal, itu harganya itu berat. Harganya kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 180.000. Beratnya itu 500 gram ya. Mungkin kalau di kita tuh mungkin kayak dua bonggol daun pisang gitu teman-teman. Harganya wow ya, tapi mau digimanain lagi ya. Oke. Ikutin saya masak dan saya tunjukkan bagaimana cara masaknya dan saya tunjukkan juga daun pisangnya ya teman-teman. Teman-teman, ini dia daun pisangnya ya. Yang saya bilang saya beli itu 500 gram beratnya daun pisang segar ya. Nah, ini dia. Ini teman-teman. Segini nih, 100 lebih tuh. Ini saya pakai bawang merahnya ini 2 siung besar seperti ini, karena di sini bawang merahnya itu besar-besar seperti ini ya teman-teman. Nah kalau di Indonesia pakai kurang lebih 7 siung ya, 7 siung bawang merah. Oh ya teman-teman, di sini saya memakai ayam nih. Ayamnya itu saya suwir-suwir begini, tergantung selera ya teman-teman. Kalau teman-teman mau suwirnya lebih kecil-kecil silahkan. Ini saya nggak terlalu kecil-kecil banget ya. Ini ayamnya saya kukus selama 15 menit ya teman-teman. Oke, kita masukkan dulu kemirinya. Masukkan ayamnya. Kita aduk. Kemudian kita beri santan 250 ml santan. Nah ini kita masak sampai air santannya itu berkurang ya teman-teman, menyusut gitu, mengering. Saya pakai santan, kalau teman-teman mau pakai santan yang segar gitu nggak apa-apa teman-teman, berhubung di sini tidak ada, di mari tidak ada, jadi saya pakainya santan instan. Ini saya pakai yang ini ya, yang ukuran kecil itu yang 165 ml. Ini 165 ml, saya tambahin air gitu teman-teman, saya tambahin air, jadi saya tambahkan menjadi 550 ml, oke? Okay? Nah, 550 ml itu kita bagi dua. 250 ml untuk ayam, ini untuk tumisan ayam, dan 300 ml nanti untuk mengukus ketannya ya, teman-teman. Kenapa jadi santan? Nah, teman-teman, ini sudah mendidih.
Ini sudah ya teman-teman, kita bisa angkat. Ini kita pindahkan ke sini saja. Itu teman-teman, ini di ayamnya ya, yang tadi kita masak. Daun jeruknya saya sudah buang-buangin ya. Nah, ini daun salam dan serai ini nanti untuk si ketannya. Sekarang saya mau nanti kayak kurang, bukan sekarang teman-teman, nanti kayak kurang, saya kukus ini, apa namanya, saya kukus ketannya ini kurang lebih 20 menit teman-teman. Nah, nanti kurang 10 menit, itu 10 menit lagi mau selesai, saya mulai apa namanya itu, didihkan santan dan daun salam dan ininya ya. Kita didihkan santannya. Ini santannya 300 ml ya. Kemudian kita masukkan serai dan daun salam. Di sini saya pakai 3 lembar ya. 4 lembar teman-teman. 4 lembar daun salam. Kita remak-remak begini biar keluar aromanya, oke? Nah, ini kita didihkan teman-teman sampai mendidih ya. Nah, ini santannya sudah mendidih teman-teman ya. Santannya sudah mendidih. Kita matikan. Kita pindahkan ke sini teman-teman. Oke, kita masukkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita biarkan dulu ini di sini. Nah, teman-teman, setelah mendidih itu saya masukkan ke dalam sini ya, ke dalam mangkok ini. Dan kemudian nanti ketannya kita masukkan ke sini, kita aduk-aduk, kemudian kita kukus kembali. Oke, kembali lagi nanti pas saya mengaduknya ya. Ini dia si ketannya. Au! Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita diamkan kurang lebih kayak 5 atau 10 menit biar dia meresap dulu teman-teman. Nah, setelah itu baru kita kukus kembali, oke? Ini daunnya saya sudah, apa namanya ini, saya sudah taruh di kayak api gitu teman-teman, biar nanti kalau pas ngebungkusnya itu tidak mudah robek ya. Dan saya sudah bersihkan juga. Oke, nanti kembali lagi pas saya mengukus ya teman-teman. Sudah mendidih ya airnya ya, sudah mendidih. Kemudian saya masukkan ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita kukus teman-teman 30 menit ya, atau sampai matang begitulah kira-kira. Kalau 30 menit belum matang, teman-teman bisa tambahkan lagi waktunya. Teman-teman, ini ketannya saya sudah kukus selama 30 menit ya. Kita coba dulu teman-teman, kita cobain bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini dia teman-teman, lempernya sudah siap kita bentuk atau kita cetak ya. Nah, teman-teman, di sini saya membentuk lempernya itu atau bikin lempernya itu ukurannya besar-besar ya, teman-teman. Ini memang saya sengaja ya, karena dikejar waktu gitu, karena terbentur waktu jam makan siang. Nah, jadi saya harus buru-buru, makanya saya bikin sengaja besar-besar supaya cepat selesai. Tapi teman-teman tidak perlu mengikuti dengan yang saya bikin sekarang ukurannya ya. Teman-teman bisa bikin lebih kecil lagi begitu teman-teman. Oh ya, di sini juga saya pertama kali untuk membungkus bungkus kue atau makanan itu yang terbuat dari daun pisang ya teman-teman, karena saya belum pernah gitu seumur-umur gitu. Nah, biasanya itu kalau saya di Indonesia itu bikin selalu mama saya yang ngebungkus itu. Nah, terus saya bisa bungkus ini, saya teringat dengan teh Yuli Moren sama teh Dona Bayo. Nah, jadi saya teringat, jadi saya bikin ya, walaupun tidak sempurna dan tidak seperfect teh Dona Bayo dan teh Yuli Moren ya, tapi alhamdulillah lumayan lah ya teman-teman, daripada nggak bisa sama sekali gitu kan. Nah, di sini kemudian setelah saya kasih lidi satunya dan bagian itunya saya tekan-tekan terus teman-teman. Kemudian seperti boleh juga teman-teman kayak sodok ya, atau masukin alat gitu terus tekan-tekan gitu. Nah, ini di sini saya pluntir-pluntir gitu atau saya putar-putar gitu, saya tekan-tekan supaya turun ke bawah. Kemudian saya cetak kembali seperti ini dan saya sematkan lidinya lagi teman-teman. Tapi mungkin teman-teman ada yang lebih jago ya, lebih pintar membungkusnya daripada saya, itu terserah teman-teman ya cara bungkusnya ya, itu mah selera masing-masing. Nah, ini dia teman-teman hasilnya yang saya buat ya. Kemudian saya gunting ujung-ujungnya, terus tara, ini dia jadi teman-teman ya. Walaupun bentuknya tidak bagus, yang penting rasanya ya teman-teman. Atau kalian bisa, kalian bulat-bulatkan dulu ya, kalian taruh di tangan seperti ini, oke? Terus kalian pipihkan seperti ini. Ini saya bikin terlalu besar-besar banget. Pipihkan, terus kemudian masukkan ayamnya, masukkan ayam, oke teman-teman. Kemudian kita bikin bulatan seperti ini. Oke. Nah. Ini teman-teman. Nah, tinggal di bungkusin ke daun gini teman-teman, oke? Setelah begini baru kalian bungkus, oke teman-teman. Tereng, teman-teman sudah jadi ya semua. Oke, sebentar ya. Capek teman-teman sebentar. Nah, ini dia. Ini dia lemper buatanku teman-teman. Alhamdulillah sudah jadi. Setengah kilo tadi. Ini kan aku kan bungkusnya besar-besar nih teman-teman. Lihat panjang-panjang besar-besar. Mungkin kalau dibungkusnya lebih kecil-kecil lagi jadinya akan lebih banyak lagi ya. Sini itu saya bungkus ukuran besar-besar jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya teman-teman. Sekarang saya mau suruh suami saya coba ya. Ini untuk pertama kalinya dia cobain makan lemper. Air. This is dangerous. Nope. Aku takut. Kata bilang ini bahaya, katanya aku takut ini. Itu seperti itu tinggi? Tama, sih. Tidak pakai panas? Bisa, tidak panas, tidak apa-apa. Itu dia berdoa ya tadi ya. Kita parece. Bagaimana? Está bueno. Bahasa Indonesia apa? Orang di sini kamu lihat itu enak, ada ayam di dalam. Enak.
Saya coba teman-teman. Mari makan teman-teman. Itu dia isi ayamnya. Enak banget teman-teman. ¿Te gusta? Sí, muy bueno. Saya tanya dia, ¿kamu suka? Dia bilang, iya enak, sangat enak. Delicious. No salado, ¿no? No. Enak. Oke teman-teman, kita sudahin dulu ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Tetap menjadi diri sendiri. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. I love you all. Bye bye. Bye bye.